Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan sebanyak 3 desa di Kecamatan Papalang dan Sampaga terdampak banjir pada Senin, 1 Juli 2024, kemarin. 3 desa yang terdampak banjir yakni Desa Tuobo sebanyak 119 kepala keluarga, Desa Salukayu 70 KK dan Desa Kalonding sebanyak 100 KK. Sementara untuk fasilitas umum yang terdampak adalah kantor Desa Salukayu, Posyandu dan Sekolah PAUD. Kepala BPBD Mamuju Muhammad Taslim mengatakan, hujan deras yang mengguyur wilayah Papalang dan sekitarnya membuat air sungai Wanwa Baru Papalang meluap ke pemukiman warga. Ya, kalau di kemarin ya, yang terjadi banjir kemarin terjadi di sekitar Kalonding, Desa Kalonding, kemudian Desa Tuabo, kemudian Desa Tuabo yang di Dusun Wanwa Baru. Nah, kalau sampai saat ini semua sudah surut, saya kira eskalasinya masih rendah. Itu penyebab banjir kira-kira apa, Pak? Penyebab banjir itu memang ada sungai dan sungai yang meluap, kemudian memang hujan di hulu. Hujannya. Ya. Itu kira-kira berapa daerah yang terdampak, berapa desa? Desa yang terdampak kemarin ini Desa Tuabo, Desa Kalonding, itu memang, kemudian Desa Boda-Boda sedikit juga, tetapi kalau menurut hitungan kami kemarin setelah melakukan survei, kalau Tuabo sekitar 150 dan terdampak. Kemudian Kalonding itu juga ya hampir seperti itulah, sampai 100 lebih yang terdampak. Berapa rumah, Kak, yang terdampak? Rumah yang terdampak sekitar di dusun, kalau di Desa Tuabo, di dusun dalam itu sekitar 100 rumah. Kemudian di luar yang di jalan poros di dusun Wanwa Baru itu sekitar 150 rumah. Kemudian di Desa Kalonding juga 100 rumah lebih yang terdampak. Katanya ada juga kantor desa, Kak, dan sekolah. Fasilitas sekolah ya ada terkena juga. Di Desa Tuabo juga ada. Kantor desa juga ya, Kak? Kantor desa ada di Desa Kalonding. Katanya ada beras bantuan, Kak, yang terendam atau gimana? Sudah dapat informasi? Saya belum ada info soal itu. Untuk langkah selanjutnya, Kak, gimana? Dari BPBD sendiri? Saat ini kami masih terus memantau. Yang jelas kan eskalasinya sudah menurun. Kemudian pantauan dari kami melalui kepala-kepala desa yang ada, kami terus laksanakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.